Sebenarnya kalau inspirasi dari lagu Memori sih, sebenarnya gue boleh cerita dikit ya. Ini lagu Memori ini sebenarnya lagu keajaiban sih. Keajaiban dalam arti gitu. Gue cerita dikit. Di saat bikin demonya, gue cuman baru dapat part di bagian ref gitu. Jadi ceritanya part di bagian ref. Gue mau ngerjain lagunya di studio sama ada operator gue, yang bantuin gue. Terus gue gak dapet songnya itu masih kurang gitu. Masih kurang. Sampai akhirnya... udah mau azan asar, terus gue bilang sama operator gue sholat asar dulu, kalau nanti setelah sholat asar, kalau sampai jam 4 sore kita masih belum nemu, udah lupain aja lagu ini gitu. Ternyata pas habis sholat asar, gue menemukan nada yang di intronya yang ha 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 ha, nah itu jadi lagu. Beresnya itu tuh nggak sampai maghrib beres, full semuanya sampai aransemennya. Jadi menurut gue ini lagu keajaiban, dan kalau bercerita tentang apa lagu ini, sebenarnya lebih kepada gue, pengalaman gue pribadi sih, kayak pengen, kayak dalam arti itu kayak pengen setiap momen di hidup itu harus diingat gitu. Dengan cara, dengan maksudnya gini, dengan rasa bahagia, dengan rasa sedih, semuanya menurut gue itu harus diingat gitu. Sebagai sebuah memori gitu. Gitu sih.